Sebagai bentuk sosialisasi akan penanganan dan pencegahan terhadap virus corona bagi warga kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru melakukan pembagian masker kain kepada para penjual pinang, penjual ikan, dan tukang ojek di kawasan Dok 9, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Jumat pagi. Jumlah masker kain yang dibagikan oleh Wakil Wali Kota Jayapura kepada warga di kawasan Dok 9 kurang lebih 150 buah. Sama dengan beberapa BD terkait di Tanjung Ria ini, sambil berikan masker bagi warga kita yang tidak punya masker. Khusus dari Dok 9 ini? Lebih 150, bagi-bagi pada ojek, penjual mama, penjual pinang kita, para masyarakat di sekitar kompleks Dok 9, kita kasih. Mudah-mudahan ini membantu mereka untuk menjaga kesehatan, agar selalu setiap hari pakai masker. Selain membagikan masker kepada warga di kawasan Dok 9 Tanjung Ria, Wakil Wali Kota juga memantau kegiatan kerja bakti dari sejumlah instansi di wilayah distrik Jayapura Utara. Dari Papua, Kota Jayapura, Malvianus Pamanggori, Noken Live.